Din. Kerok, kerok. Wis. Udah muter. Muter deh. Muter. Oh, no. Musim kerong-kerong nih. Justru dud. Tutung. Cerudut. Cerudut. Pemirsa tahu enggak ini ikan apa? Kalau di tempat tahu, tempat saya ini namanya kerong-kerong, enggak tahu dari tempat. Pemirsa semua nih. Kalau di tempat saya koreng-koreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Maning karo channel wong Jawa. Channel nyong. Demi channel mancing siang. Di akhir pekan. Masih pagi, tapi ini lagi strike nih, Bos. Waduh. Biasa nih. Kerong-kerong. Strike dulu ya, ini ngangkat dulu nih. Aduh. Namanya koreng-koreng. Namanya kerong-kerong. Lumayan. Lanjut. Umpannya pakai udang putih. Mati. Kalau kata Subu kail tajam tuh cemplung kenyut. Yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan bagikan, share teman-teman. Channel itu channel campuran antara hobi saya, aktivitas saya, pekerjaan saya. Jadi yang namanya channel Jamie channel, channel temanya channel campuran.
kata suhu kail tajam Indonesia itu bermancing itu sebenarnya bukan harus jadi pemancing, tapi emang harus bisa mancing. Walaupun jadi pemancing harus bisa mancing. Waduh, ini mah masih untuk air. Mancing hasilnya itu bukan ikan, ya harus menghasilkan video yang berkualitas tentang kesetaraan mancing. Ayo, cemplung kenyut. Lagi langsung. Hah? Sentak dong, sentak. Mancing weekend akhir pekan biasa spot andalan. Spotnya orang-orang Tangerang. Pertamina. Sambil mancing, sambil ngobrol pada teman-teman YouTuber semua, bagi pemirsa yang ingin melihat cara-cara mancing ya, cara umpan-umpannya apa saja ya, silakan buka channel saya, ini channel belum kenyut. Kata-kata suhu kail tajam saya pakai. Ini banyu ene iwak harus itu. Itu namanya kodrat alam. Ini banyu ya ene iwak. Itu kata-kata Jauh Hari Channel. Dul 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 doang. Isinya enggak ada, kosong mulu.
Boleh kok, Pak. Boleh, Pak. Kalau mancing di bagan itu enak, mereka pemandangannya itu luas di laut, bikin suasana pikiran fresh gitu. Kalau setelah beraktivitas bekerja, utang-utang tuh lupa sejenak dah. Tapi ya setelah balik lagi ke rumah ya utang keinget lagi, jadi stres lagi. Tarik terus, cuman ikan sekarang pinter-pinter ya, ikan 2001. Jarang yang nyangkut, apanya saya? Apa saya yang bego ya? Bagi pemirsa yang mau mancing di bagan Pertamina, ini bagan Acan. Biasanya juga spot andalan saya. Bagan Acan, bagan Pertamina Tangerang. Kalau buat sewanya sih satu orang cuman 50.000, bolak-balik dianterin perahu, paling biaya tambahan tuh kayak umpan sama perbekalan. Bagi teman-teman sesama YouTube, terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Dan jangan bosen-bosen untuk selalu mendukung saya, dan insya Allah saya juga akan timbal balik, walaupun memang sering telat.
responnya kurang cepat, ya mohon maaf. Itu juga ibaratnya salah satu trik. Kalau respon itu jangan cepet-cepet lah. Kalau bagi sesama YouTube mah, merespon itu jangan terlalu cepet ya. Itu bagi saya. Kalau yang lain sih nggak tahu ya, mohon maaf apabila saya salah. Mana nih, nggak cemplung kenyut lagi. Ini suhu kali tajam ya, pakai kata-katanya jangan marah ya, cemplung kenyutnya itu. Oke, pemirsa, saya mau lanjut mancing nih, insya Allah nyampe sore. Kalau diterusin video ya, kemungkinan pemirsa juga jenuh kali nontonnya kalau nontonnya lama-lama. Ya, ini mah untuk informasi tentang bakat Pertamina saja. Oke pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.